Saifuddin Aziz ataupun lebih dikenali orang sebagai Mak Dagu. Saya berasal daripada Kedah, Sungai Petani. Sungai Petani Kedah, dan saya dah berkecimpung dengan BMX Flatland ni selama 15 tahun semenjak tahun 1996. Ini adalah basikal BMX Flatland. Okey, BMX ada hampir 10 kategori, tak salah saya 9 atau 10 kategori ya. Ini salah satu daripada kategori tersebut. Street, di mana dia bermain di tepi jalan, lompat, lompat, mungkin lompat tangga, lompat tiang, panjat dinding, panjat pagar. Dan kalau dekat skate park, lagi banyak benda lah dia orang boleh buat kan. Mungkin dia orang banyak yang berasaskan dengan lompatan lah. Flatland dia lebih kepada seni, seni imbangan badan. Macam menari dengan basikal. Dia lebih kurang macam menari, macam tango pula kan. Masa saya berusia 13 tahun, di mana masa tu saya baru boleh mengayuh basikal, saya ada tengok abang-abang saya main lah. Dan daripada situ saya juga rajin pergi ke Taman Tasik Titi Wangsa. Masa tu keluarga saya selalu piknik Taman Tasik Titi Wangsa. Dekat Taman Tasik Titi Wangsa ada race track untuk BMX. Dan daripada situ juga ada yang bermain BMX freestyle. Dan saya punya minat lagi bertambah daripada situ lah. Start tahun 2003 saya dah mula compete sebagai profesional untuk pergi ke luar negara, dimulai dengan negara Taiwan. Taiwan saya dapat nombor nombor 6 tak salah saya, first time saya pergi negara luar. Dan saya terus ke Singapura, Indonesia, Thailand, ke Korea, Macau, China, ke Germany, Spain dan Holland. Misal kata masa saya start belajar dulu, saya banyak tengok magazine. Tapi magazine dia punya sequence kita tak berapa faham sangat, macam mana pergerakan dia punya sudut dan sebagainya. And then saya tengok video. Video pun banyak membantu jugalah video. And then kesabaran lah. Main basikal ni memang kena banyak kesabaran lah. Kalau tak sabar memang memang tak boleh main lah. Sukan ni satu sukan yang agak susah. Dia pasal cabaran utama dia minda. Minda, kena lawan dengan minda. Kita berusaha untuk membeli basikal ni. Basikal ni agak mahal juga. Kalau macam profesional punya basikal mungkin dalam 4,000 ke atas lah. Daripada segi pendedahan saya rasa agak kurang juga lah, walaupun banyak pertandingan dan banyak pertunjukan, tapi orang masih banyak tak faham pasal pendedahan dia, explanation apa basikal ni, macam mana nak menggunakannya, tak banyak. Klinik tak banyak, klinik pun masih kurang. And then
barang basikal ni agak sukar didapati dekat Malaysia. Tak ada distributor, tak ada dealer. Harapan saya amat tinggi. Okay, harapan saya, saya berharap sukan ni diminati ramai seperti mana yang berlaku pada awal 80-an dulu. Dan lewat 80-an, dia popular di kalangan masyarakat kita, di mana mungkin ada setiap hari kita boleh nampak kat tepi jalan, kat taman-taman ni ada orang naik basikal BMX kan. Saya juga berharap remaja-remaja daripada lepak tak tentu arah sampai tengah malam kat mana kan, baik main basikal ni lagi bagus kan.